Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin nama saya Irfan. Saya dibesarkan di keluarga yang abusive, tapi malam ini saya senang bisa di sini karena stand up dan jauh dari orang tua. Parah. Bapak saya tuh suka mukul dan mama saya seorang atlet karate. Saling melengkapi, Bang. Saya di rumah jadi samsak hidup. Malam ini saya senang sekali ada Bang Panji Pragiwaksono, anak dari founders Karate Indonesia. Seseorang yang membawa karate ke Indonesia. Respect, Bang. Gara-gara karate, ibu saya parentingnya sangat bagus, Bang. Penuh kejutan dan tendangan. Gokil mama saya, Bang. Bagus. Saya tuh sering banget dipukulin ya. Asli. Dan bapak saya tuh tipikal yang mukul tuh kalep gitu. Dia kalau marah, mukul tuh bisa pakai bedap aja, Bang. Semuanya aja. Saya pernah dipukul pakai raket Yonex T800. Bener, Bang. Sumpah. Katanya raket kuat. Ketemu punggung saya, patah 3. Bingung saya, Bang. Sering mau dipukulin. Dan yang saya gak ngerti adalah, kenapa setiap kali dipukulin, saya selalu disuruh mandi setelahnya. Kayak, das, das, das. Mandi sana. Kok mandi? Gimana korelasinya ya kan? Badan saya ini lebam-lebam, bukan kotor. Kena sabun tuh gak sembuh, makin perih. Gini logikanya, kucing aja abis berantem. Luka-luka, gak langsung dimandiin kan? Kok saya dimandiin? Pernah saya tanya mama saya, Mak, kenapa sih dulu tuh suruh mandi terus abis pukulin? Mama saya santai jawabnya gini, ya gak apa-apa, biar seger aja. Saya dipukulin, Bang, kurang seger apa? Gak pernah saya dipukulin jadi ngantuk, gak pernah. Gak pernah. Cuman jujur, saya tuh sudah berdamai dengan semua trauma karena stand up. Minta tepuk tangan dulu buat stand up. Senang banget guys, sumpah. Terbukti, tragedi plus waktu jadi komedi. 26 tahun saya sabar. Sekarang semuanya bisa ditertawakan. Dulu ya saya trauma banget sama bapak saya. Trauma banget, bahkan gini. Di memori saya. Saya mengingat wajah bapak saya. Senyum dan tertawa lepas. Itu di momen ketika saya hanyut. Bayangin guys. Anak lain melihat orang tua tertawa, nginget gitu, kayak senang. Saya panik. Saya pernah hanyut, guys. Udah nyantol di ranting yang kecil, kayak, Pak, tolong. Bapak saya dengan santai, hehehe. Diangkat set. Dia tenang banget bilang kayak gini, tenang, di sungai ini belum ada orang mati karena hanyut. Dalam hati saya hampir jadi orangnya, Pak. Saya Irfan, terima kasih.